Harga beras mahal, warga antre beras murah mengular. Harga beras di pasaran tinggi, warga Kota Kediri, Jawa Timur rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras kualitas medium dengan kemasan 5 kg dengan harga murah. Dalam gerakan pangan murah yang digelar tim pengendali inflasi daerah, Aslikah salah satu warga rela mengantri lebih dari setengah jam untuk mendapatkan beras kualitas medium dengan harga Rp52.000. Kendati setiap warga hanya dibatasi 2 bungkus saja. Pasalnya harga beras di pasaran mencapai Rp71.000 per 5 kg. Bu, tanggapannya dengan adanya beras murah ini seperti apa? Membantu atau seperti apa sih? Ya, membantu harga ya ringan. Hal senada juga diungkapkan Anjar yang mengantri selama setengah jam mengaku di daerahnya harga beras mencapai Rp13.500 per kilogram. Sementara dalam gerakan pangan murah ini hanya seharga Rp52.000 per 5 kilogram atau Rp10.400 per kilogramnya. Namun hanya dibatasi satu bungkus saja. Tanggapannya dengan adanya operasi pasar murah ini seperti apa? Senang bisa membantu perekonomian, kan lebih murah kan, jadi banyak yang cari. Sementara itu, Tetuku Erwin Kabak Perekonomian Pemkot Kediri mengatakan, dalam gerakan pangan murah ini disediakan beras kualitas medium sebanyak 8 ton yang diperuntukkan bagi warga dari 5 kelurahan di Kota Kediri. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan di 10 lokasi. Pasalnya harga di pasaran saat ini sudah di atas harga eceran tertinggi. Masing-masing warga dibatasi 2 bungkus dan harus menunjukkan KTP warga Kota Kediri. Kan kemarin harga pasar sudah sejak tanggal 28 Agustus itu sudah di atas HIT ya. Sekitar 6% di atas HIT. Nah, kita ingin berusaha menstabilkan harga, kemudian juga menjaga supaya warga Kota Kediri ini punya cadangan beras di rumah masing-masing. Jadi untuk gerakan pangan murah ini kita laksanakan di 10 kelurahan. Masing-masing titik ada 8 ton, ada 1.600 kantong, masing-masing 5 kiloan. Warga yang datang bisa membeli maksimal sampai 2 kantong. Jadi kegiatan gerakan pangan murah ini kita peruntukkan warga Kota Kediri, makanya kemudian tadi sudah disyaratkan untuk membawa KTP atau fotokopi KTP. Erwin menambahkan, dengan adanya gerakan pangan murah ini diharapkan warga bisa mendapatkan sembako dengan harga murah di tengah mahalnya harga beras di pasaran, serta dapat menstabilkan harga beras di pasaran.